tonel tuh liatin tuh si pehminya nungguin endok markir petinya bikin ketumpah. Oh yang saya mana nih? Terus ikutin poya video tempo. Siapa lo? Poya saya mana yang punya distro Jacklot. Oh yang punya distro. Ya. Yang pindah ke Kalidres depan hari-hari. Oh. Saya terus kok. Ini ketemu lagi nih anak yang si Pehmi katanya udah ngomong ini semua tanya-tanya. Halo Pehmi. Halo guys. Dengar-dengar udah ngontrak nih? Iya dong, udah. Di mana? Deket sih di sini. Deket jalan irigasi Sipon di Gang Gandeng. Gang Gandeng? Iya. Namanya Gang Gandeng. Jauh nggak dari sini? Enggak sih, deket kok. Oke deh, kalau gitu ntar saya main ke kontrakannya. Iya boleh main, nginep juga nggak apa-apa. Jangan lah. Ntar sama istri saya malam insyaallah. Buat teman-teman yang udah lihat video ini dan bisa like, comment, dan subscribe-nya karena sekalian bunyikan loncengnya, jadi kalau ada video Mang Didi bisa langsung lihat, bisa lihat kayak kami, sisi lain dari anak-anak jalanan seperti kami. Ditunggu ya. Iya. Ini timing dari mana? Dari Gondrong tadi. Habis ngamen. Iya, nyariin belok ketemu, taunya di sini bocahnya. Ya, posisi teknik nyariin suaminya si Bindo, di Gondrong ternyata ada di Forest. Dari jam berapa tadi? Aku keluar tadi dari jam 12. Cuman sebentar dong. Iya dong, bentar doang. Cuma berapa jam sih? Cuman 2 jam, 2 jam doang di Gondrong. Kali ini pojok yang kotak bibit. Kesini naik apa tadi? Angkot. Tadi katanya mau dijemput belok. Enggak, aku naik angkot si Kokol itu, terus turun di Simpang Poris, naik angkot Poris ke sini. Motor mana? Motor sama belok. Iya, tadi katanya saya akan nyampe sini, si beloknya mau jemput. Tuh, liatin tuh kelakuannya si belok tuh. Onsit. Jelas banget. Tadi jemput kemana lo? Jemput kemana gak ketemu? Masih makan. Doa kayak ayam aja gue ngomong biaraan di tinggalin dan doang air selenter air juga habis ya? Kagak ada air. Oh maksudnya si Bilok nih tadi habis markir mau pulang makan. Rencana beliin makan Pehmi. Iya. Tapi Pehminya hilang. Pergi ke Gondrong. Terus ini mau kemana lagi time ini? Gak kemana-mana, di sini aja nungguin dia markir. Nungguin aja sampai jam berapa? Tergantung sih, kan rame. Paling cepet mas, sebelum maghrib mah udah geser. Belum turun dari tadi? Tentu, udah katanya. 4 kali. Udah 4 kali lo? Dua. Udah lumayan. Hujan ini dong. Hujan? Kapan hujan ya? Bentar doang. Iya. Keluar dari pagi, jam 8. Pagi-pagi macam dulu. Belok dari jam berapa tadi? Dari jam berapa? Dari jam 8 tadi. Pak Mi itu lemes tuh tadi kata udah beliin makan belum? Udah makan. Udah kasih pitacik. Hah? Udah kasih pitacik. Vitamin dengan ayam. Gak diaduk buat itu. Udah makan nasi tadi. Alhamdulillah udah. Ngamen sama siapa ketemu Yola nggak kan? Enggak, sepi banget kan, cuman aku sama si Pepen doang berdua. Dua doang ya. Buat po yang di sini mana? Terus ikutin po ya, video po. Siapa lo? Poya Semanan yang punya distro Jacklot. Oh yang punya distro? Iya. Yang pindah ke Kalidres depan hari-hari. Oh. Saya terus kok. Ya, doain, amin. Depan hari-hari lo? Iya. Saya lewat terus. Namanya apa?
lupa saya nama rukonya, lupa tuh Simpo apa kali mana, kasih tahu lupa. Katanya depan hari-hari ya, nanti main di sana. Dia baru pindahan ke sana. Jualan baju. Kapan mau main ke sana? Kapan main ke sana? Kalau ada waktu. Memang belum nggak ada waktu, sibuk terus. Ada sih, cuman pokoknya kan beli jarang beli jambu. Oh gitu. Paling cuma kalau mpunya lagi beli jambu di kota. Pak Emi nggak ikut? Nggak ikut lah. Nggak diajak? Nggak diajak loh? Nggak. Saya aja ntar yang ikut ya, biar... Sama om juga. Masa Allah, masa saya nggak diajak gue? Ya ntar ya silaturahmi ke sana lah. Kalau Pak Emi nggak diajak sama saya, ntar saya liput blok biar lihat ke distronya. Kan biar fancy blok juga biar lihat. Ntar blok dikasih hadiah apa di sana. Nggak ngopi loh? Ngopi ini. Mana kopi? Mana? Ngopi lah, tawarin tuh fanmu yang di Medan loh. Bangun dah. Liatin tuh si Pehminya nungguin blok markir ketia itu yang terjumpa tangan mau pakai apa? Kaosnya blok Pehmi gak bantuin Pak Pera? Enggak lah, mau masih banyak yang masih banyak kebutuhan gitu, jadi masih targetin buat nyari duit, nyari buat ke kipas guys. Nanti kalau udah kelar semuanya pasti lah bantuin juga nongkrong kayak biasanya gitu di pameran. Dan target buat beli apa kontrakan? Kipas udah rusak, turun atas pintu mau dia buset. Kenapa rusak? Kejepit pintu. Jatuh dari atas pintu. Untung pangkal kenapa lah saya itu. Nomor juga belum ada. Ya mudah-mudahan tak kebeli. Mudah-mudahan saya bisa bantu ntar kalau ada kipas-kipas. Kipas-kipas bekas aja om. Ya? Kipas-kipas bekas nanti saya benerin. Ya, mudah-mudahan ada ntar insya Allah. Biar nggak kepanasan. Panas. Emang kontrakannya panas? Enggak sih, panasnya kalau setengah hari doang, siang. Sore mah adem, sore malam adem banget. Siang doang kalau lagi panas-panas. Adem apa? Jadi buka pintu. Ya karena dia setan kali. Kepanasan. Banyak setannya emang. Dia orang malam-malam tidur kan bareng ya. Dia doang yang kepanasan, saya emang kedinginan. Berarti. Kenapa bisa kayak gitu? Enggak tahu juga, Mas. Saya juga heran, setan masih aja mau nempel sama dia. Total tambangnya sereman dia ya? Iya, padahal sereman dia daripada si itu mah. Tapi masih mau aja nempel-nempelin dia. Tambang doang, yang penting kan hatinya baik. Hatinya mah Hello Kitty dah. Widi. Iya boleh. Iya kan itu kayak katanya Torakawi. Tora Sudiro ini mah. Torakawi. Torakawi sih saya nempel. Wih. Apalagi rambutnya udah disemir, ganteng banget. Udah, nggak ada lawan ini mah. Oke deh, kalau gitu ntar saya main ke kontrakan ya. Iya. Saya mau juga mau nungguin blok martir. Jadi ikutin terus video saya. Oke, makasih banyak udah nonton video Mas Blok dan Pehmi, pasangan anak pang yang romantis terus. Mudah-mudahan nggak pernah berantem, amin. Minta supportnya di antara like, comment, subscribe, and share. Jika video saya bermanfaat, jika nggak ada apa-apa. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, guys. Di Didik Channel. Oke. Buat yang udah komen-komen baik tentang saya, semoga kalian rezekinya lancar. Amin. Ya gitu aja. Gak buat teman-teman semua lah, biar buat sehat, rezekinya lancar. Iya lancar. Pokoknya yang terbaik aja lah doanya mah. Amin. Buat abang-abang siapa yang kemarin mukbang Raja Ngakak ya? Iya. Sorry bang, kemarin nggak bisa nongkrong bareng lama-lama, soalnya lagi ada keperluan. Nanti apa mungkin ada waktu lagi kita bisa bareng, ngopi bareng, minum bareng. Iya, tadi katanya dia chat
salam buat Mehmi sama Blok. Mungkin seminggu lagi mau diajakin mukbang ceker mercon di Bargram sini. Berani? Okay. Berani tuh. Oke, okay, ditunggu ya. Oke, okay, ditunggu tuh Mas Rajinaka kedatangannya. Mas ya? Mas Rajinaka ya? Iya, oke okay, deh.